Rekomendasi aplikasi untuk mengedit video di Facebook ataupun di platform lain ya, di YouTube dan sebagainya. Saya memakai fitur tanpa watermark ya. Di sini saya memakai YouCut Pro. Kita bisa mendapatkan aplikasi gratisnya, tapi tidak melalui Play Store ya. Di sini teman-teman download di Chrome Web Store, yaitu ketikkan APK YouCut Pro. Di sini teman-teman bisa mendapatkan fitur istimewa yang kita bisa mengedit tanpa watermark ya, dan semua efek tertera di situ ya. Untuk yang kedua adalah CapCut ya. CapCut tidak harus menyalur di Play Store, dan fiturnya sangat lengkap ya, bisa menghilangkan background dan menghilangkan noise suara yang kurang ini ya, kurang jernih ya. Di situ adalah keunggulan CapCut ya. Teman-teman bisa menjadi kreator dan bisa menghasilkan uang melalui CapCut ya di situ. Aplikasi yang ketiga adalah KineMaster ya, buat teman-teman yang hobi musik ya, hobi musik, hobi mengedit musik dan sebagainya ya. Teman-teman bisa memakai KineMaster ya. Di situ bisa teman-teman mendapatkan akses ke premium ya, dengan mendownload KineMaster Pro ataupun KineMaster Premium ya di situ, melalui web ya. Di situ teman-teman bisa mendapatkan akses gratis ya, di situ semua fitur akan terbuka. Semoga ini membantu. Salam kreator pemula.